Assalamualaikum. Nah, di edisi ini info lengkap seputaran umroh tahun 2022-2023 di Kota Mekah. Buat lo yang bawa anak-anak atau anak kecil, gua kupas tuntas infonya semua di sini. Nonton konten ini sampai habis. Gua jamin lo enggak rugi. Infonya detail. Deria. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Derians di Weekend Warriors. Tapi ini edisinya gue lagi umroh. Jadi liburan sambil ibadah. Sebenarnya bukan liburan ya, ibadah sambil liburan. Itu yang benar. Iya. Teman-teman yang nonton konten ini jangan lupa nonton dulu konten sebelumnya. Tuh, di link di atas. Sebelumnya gue udah beribadah di Kota Madinah. Nah, hari ini gue mau hijrah ke Kota Mekah sekaligus melaksanakan ibadah umrohnya. Gue hari ini lagi berada di Haramain High Speed Railways, kereta cepatnya lah. Jadi dari Madinah ke Mekah yang harusnya bisa 5-5,5 jam, naik kereta cepat ini dengan kecepatannya 300 km/jam hanya menempuh 2 jam aja. Sangat menyingkat waktu. Nah, jadi buat lo yang umroh boleh nih nyoba kereta cepat ini, bukan buat gaya-gayaan, tapi buat memperirit tenaga yang keluar, nggak buang-buang waktu, khususnya buat keluarga dengan anak kecil. Itu ngebuat mereka, anak-anak kita, jadi nggak lebih capek. Naik bus 5,5 jam lumayan bosen, lumayan pegel, lumayan nggak enak banget lah badan. Tempatnya mewah banget, keren banget. Di sini keluarga gue emang udah dipesenin dengan travelnya, tiket-tiketnya. Jadi sampai sini, kita semua dengan mutawifnya Pak Sulhan tinggal check-in aja. Semua serba digital, petugasnya juga ramah-ramah. Wah, Saudi Arabia pokoknya wahid. Wah, asik-asik. Dan alhamdulillah teman-teman, sampai hari ini keluarga gue semuanya masih sehat-sehat. Alhamdulillah sekali lagi. Dan kita nih udah pada pakaian ihram semua. Karena dari sini nanti sampai hotel di Mekah, istirahat 1-2 jam langsung melaksanakan ibadah umroh. Jadi semua aturan umroh, semua aturan berihram sudah kami laksanakan. Apa aja ya, gampang lah, teman-teman bisa Google aja. Banyak pasti apa ya istilahnya, aturan-aturan atau hukumnya yang teman-teman bisa pelajarin. Sementara itu teman-teman, nih kita lihat-lihat dulu ya gimana mewahnya stationnya ini. Pokoknya keren banget nih, Indonesia harus punya beginian nanti. Salah nih, harga tiket kereta cepat ini sekitar 1 juta sampai dengan 1.400.000 rupiah. Anak-anak lebih murah. Ya kalau mau pastinya, harga jelasnya teman-teman bisa cek aja deh via Google ataupun travel dan tour yang ada di Indonesia. Mereka pasti ngumumin ke teman-teman. Walaupun setiap travel and tour pasti harganya beda-beda. Gitu ya teman-teman.
tapi biasanya kita langsung ke restoran. Baru datang itu ke restoran supaya kita tidak susah untuk Ustaz di mana restorannya? Karena kalau udah masuk kamar itu kita turunnya itu enggak bareng. Ustaz di mana restorannya? Mana restorannya? Biasanya langsung ke restoran. Kalau tidak mau makan nanti kita cek aja dulu bagaimana kondisinya, di mana posisinya baru masuk kamar. Setelah itu terserah Bapak Ibu. Kalau udah sampai di Mekah, programnya kami serahkan ke kita. Mau umroh saat ini, mau tidur dulu, silakan. Kira-kira enak yang mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah, enak nih. Tempat barangnya di sini sendiri nih. Diam. Tuh, jadi baru masuk langsung dapat lemari, tempat space untuk naruh koper besar. Ini toiletnya, dua wastafel lagi. Untuk tabungannya besar. Untuk shower, nah bedanya dia nggak ada bathtub, tapi apalah dia bathtub. Ada untuk hair dryer. Oke. Baru kok baru buka. Wah, dapat 1 2 3 4 5. Papa yang beli 5. Oh. Kare beli barang dia. Dapat sofa. Udah, masih nih, masih dikasih tuh. Enggak. Apa kursiku? TV. Oke. Enggak. Kamarnya ini cocok banget buat keluarga, jadi yang beranak banyak seperti saya. Baiklah, saya mau istirahat sebentar, masih berihram. 2 jam lagi kita mau menjalankan ibadah umrohnya di Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi. Nambah nih, ada yang mau nambah minum? Jarang, Pak Rian. Mau Pak? Udah, Papa. 1, 2, 3 Kaya. Kita mau sholat Jumat insyaallah hari ini jam 11 kurang 3 menit langsung ke arah masjid, karena niatnya sih biar dapat saf ya. Di Mekah beda sama Madinah nih, sholatnya harus belum lama-lama, harus sudah nunggu. Ayo bang, dada dong, kemana kah? Banyak toko-toko buat belanja. Ramai bang ya.
dulu dari mana-mana mau tidur di Hotel Zamzam Tower ini atau di hotel manapun masuk itu bentar bang, masih ke pintu utama tuh yang itu tuh. Tapi karena lagi direnovasi, ditutup, kita masuk lewat situ. Ini harusnya pemerintah Arab Saudi buru-buru beresin ya bang ya. Ini pemandangan sekitarnya. Zamzam Clock Tower. Oh ini dia bang. Masuk pakai eskalator di King Fahd Eskalator nomor 91. Alright, bismillah. Bang, gerah bang. Bismillah, kita salat dulu. Nah, pas salat Jumat ini ada kejadian lucu nih. Gua kan udah dapat saf di dalam nih, walaupun di pinggir-pinggir begitu. Tiba-tiba, anak gue yang ganteng itu, Abang Atari, kebelet pipis. Akhirnya, kita wudulah keluar masjid Masjidil Haram ini. Setelah wudu, salat Jumat dimulai. Akhirnya ujung-ujungnya kita bertiga nih sama Anka sholat Jumatnya di depan mall di luar Masjidil Haram. Tapi masih dapat jamaahnya insya Allah. Tapi ya begitu, kena panas di pinggir-pinggir toko. Setelah ini kita mau infoin apa ya, tempat beli gamis murah, harganya pas, nggak bisa ditawar, tapi branded di Mekah. Jadi jangan beli di Madinah, beli di Mekah aja nih. Zamzam Tower masuk, itu pintu masuknya. Ini Zamzam Tower ya, yang ada jam besar ya, mau nyari gamis bagus. Nah belok kanan kedua, itu dari sana ke sini patokan ini toko Fahendra nih. Nah jalan terus yuk. Ma, nanti kita masuk ma, ya ma. Nah, terus kita ke tangga ini ke bawah. Ayo, nanti kita ke situ ya. Ayo abang. Dua. Tokonya nomor 1. Ini buat teman-teman yang suka nyari gamis kayak gini, ganteng dan keren. Ini tempat toko gamis yang bagus, premium, plus harganya oke. Itu dia tuh tokonya tuh, toko nomor 1 kalau nggak salah. Bukan foto, video nih. Tips kalau mau membeli kayu siwak. Bersiwak itu kan sunnah ya, menyikat gigi dengan kayu siwak. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat pahala. Nah, kalau mau beli siwak, tips dari gue, beli yang di pinggir-pinggir jalan. Itu karena kayunya masih fresh dan baru aja dipotong dari pohonnya. Daripada teman-teman beli di dalam toko, itu kayunya masih agak basah. Gitu ya. Harganya itu sekitar 10 real. Abang Atar, Atari. Yes. Video dulu, video dulu. Jangan taruh di depan. Yuk.
setelah berhari-hari di Arab, jadi ceritanya anak-anak gue sudah mulai bosen nih dengan makanan restoran. Gue kebetulan juga bawa abon, bawa rendang dari Indonesia. Makanan restoran kan agak ke Arab-Araban ya, walaupun disiapin yang versi Asianya lah, versi Eropanya lah, tetap aja ke Arab-Araban. Nah, karena mulai bosen, anak-anak gue sudah mulai request makan Kentucky Fried Chicken, KFC. Ya, kita mau kesana dulu nih ya. Ya, kasihan lah, biar anak-anak gak bosen dan agak-agak sedikit berbau Indonesia ya. Walaupun Kentucky di sini garam nasi. Kenapa jeng? Ini mau makan KFC. Ngantri bu. Woi, woi, woi. Kok nggak malah mundur? Lagi. Jeng, kuat dong. Why? Kemana Bruce? Halo. Halo. Kemana Bruce? Singkat cerita, ini udah malam. Tadi habis makan KFC kita istirahat. Jadi tips buat teman-teman nih, kalau yang bawa anak-anak berumroh, jangan paksain setiap sholat fardu harus di masjid. Untuk anak-anak di hotel aja beberapa kali. Kita yang dewasa bolak-balik ke masjid, mumpung di Arab. Nah, sekarang gue mau kulineran nih, karena di gedung hotel gue itu di bawahnya ada pasar dan ada kios-kios makanan. Gue mau nyoba-nyoba dulu nih. Nah, buat lu yang suka makanan Arab, menu Arab kayak nasi kebuli, biryani, martabak, nih dia, ada satu tempat di bawah hotel gue di gedung Al Ghufran ini yang emang food court, jualan makanan Arab gini semua. Nah, tapi saran gue, buat lu yang ngarepin nasi biryaninya enak, emang di sini enak, tapi bau kambingnya sangat kerasa banget. Jadi kalau lu nanya gue yang enakan mana dengan nasi biryani atau nasi kebuli Indonesia, gue lebih cocok lidah gue dengan nasi kebuli yang buatan di Indonesia. Tapi kalau kudu nyoba-nyoba, lu kudu wajib nyoba. Oke? Tapi yang gak kuat bau kambingnya kuat, gak usah nyoba. Yang kedua, nanti akan gue tunjukin ada tempat kita beli pop mie atau indomie yang modelnya pop mie gitu, di Arab ada tuh. Sama ada kayak teh tarik, jus-jusan seger juga ada. Yuk, ke tempat berikutnya kita nih. Harganya nasi kebuli tadi sekitar 20-25 rial, ya sekitar 120.000 satu porsi. Kalau jus-jusannya 10-15 rial, sekitar ya 60-55 ribu. Cukup mahal buat gue sih, cuman ya begitulah emang harga di Arab, nggak murah dan nggak semurah yang kita kira. Kalau lo mau jajan, cukup mengeluarkan kocek kita, tapi wajib nyoba nih buat yang suka hobi-hobi kulineran. Pak, green tea enak gak sih, Bang? Beda ya? Pak, kuning ya. Ya, air green tea, air green tea kayak... Gak tau sih, kayaknya sama... One ice milk tea. Do you want a small or big one? Pak, ada green tea loh. The big one, how much? Ini sampai menit... Ini yang paling do, mikro. Ini sore. Ini 10, ini 7 loh. Oh, yang besar 10. The big one is 10. Okay, one big one. Ice milk tea. Aku juga mau, Pak. Mix. Boleh jus, Ma? Kalau gua boleh. Mungkin kan kalau ini enggak mau jus, mau ini yang apa sih? Ya silakan. Mau jus. Iya, apa? Mau jus. Iya, boleh. Ice tea, bos, ya? Ice tea. Ice milk tea. Ice milk tea ini pusat 15. Ini yang kecil 10 ya. Tadi katanya sop. Saya bagi dulu ice tea. Oke, okay. Ice milk tea yang besar. Aja. Enggak enak gimana? Lagi apa? Gini, yang mana mau nyoba? Mau nyoba yang mana? Yang blueberry, satu. Boleh nyoba.
nyoba dikit, sedikit. Dulu ya, nyoba sedikit. Nyoba. Okay. Tester. 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 Ya. Tuh, nyoba. Apa dia? Ice milk tea. Kamu apa emang? Butter white chocolate. Avocado juice. Jauh-jauh belinya avocado. Ya enggak, jangan-jangan. Ya enggak apa-apa, Bos. Enggak, enggak, enggak. Kalau ini bilang sama mama. Coba. Coba. Enak? Enggak ada. Mau? Mau, mau. Ya. Blueberry ada yang besar berapa, kecil berapa? Jadi besar 1 real, kecil 8 real. Mau yang kecil apa yang besar? Yang kecil. Kecil. Kok dibuatin? Kakak Gingga mau? No spicy. Hanya dikawal dong, kasihan dia nyatu. Orang aja gak tau tiba-tiba udah dibuka. Apa jadi? Kamu mau kayak apa? Apa tadi? You have ice milk tea. Milo ice? Milo mau? Oke. Oke. Another one ice milk tea. Okay. Yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Gua baru kasih tanya dong. Small one. Small? Small. Ice milk tea small. Ini Milo besar kecil. Milo besar atau kecil? Yang kecil. Kecil. Tunggu, makanan untuk minuman udah semua dulu belum? Ntar mau ini lagi. Oke. Kawan. Ini apa? Another blueberry, small. Aku blueberry di Solo. Apa ya? Ya, Bang. Aku mau apa? Pusing pala Barbie. Ini udah pilo doang. Ini nggak mau, kan? Ya, jangan mukul-mukul itu kan. Sama yang gua tetari aja sih, Bang. Ya, aku mau lebih dicoba aja. Spicy. Spicy, kamu. Kamu ini bukannya ini?
sampai dikit. Ini belum memang. Ini belum. Ih, ya Allah. Ini mah, ini kari ayam. Mama, kari ayam ini. Sebenarnya nggak tahu. Ini pop mie model, kari Indomie ayam. Model pop mie. Oh. Indonesia nggak ada nih. Rasanya bener-bener kayak Indomie, tapi di bentuknya di seperti pop mie. Bentuk mie-nya. Ih, bibir abang biru. Kayaknya tuh makin gak diajak kering abis. Semuanya. Lagi, lidahin. Udah tadi. Lagi dong. Lagi lagi. Lidahnya. Malam ini gue nggak akan tenang aja. Malam ini gue mau makan apa sih nasi apa? Apa namanya mafut apa pokoknya intinya nasi kebuli teman yang kambing. Ini punya gue nih. Habis yang sapi Rai. Cuman kayaknya harus giniin nih jeng. Harus dituang. Apa taruh di piring dulu ya setengah setengah dulu ya. Ini cuma dapat satu. Iya. Ya udah. Tiga kalau dulu deh. Ayo Ray, nyoba Ray pakai ini. Ini banyak Ray. Banget, ini kita bisa bayar rame-rame nih makannya. Ini lu juga gede ya nyuri? Enggak, kecil aja. Gede itu? Itu biar gede tetap terus gitu. Karena ayam. Oh. Tuh. Tunggu sayang, sebentar. Gua beli ini. Lalu gue beli onion ring. Lalu gue punya ini. Lalu gue punya rendang buatan ibu gue. Bini gue beli ini nih. Kayak biryani juga cuman yang ayam. Bismillah, makan ah. Lapar apa? Bentar, minta onion ring satu. Apa ini, Pak? Udah video, jangan pakai kamu, pakai kolor doang. Apa itu, Pak? Onion ring. Onion ring. Kamu enggak? Bawang bombay digituin digoreng tadi ada naik bawang ini apa ini? Jus melon mau nyoba? Punya apa? Mau coba mau yang onion? Iya petekannya buat yang harian ini enggak? Makan dulu enak tutup pintu kamar mandi sayang sekarang kambingnya gak bau jeng? Oh iya. Ya. Apa satu ya, Pak? Tapi kalau dibandingin sama Indomie dibandingin sama kebon sirih ya beda ya. Ini gue pakai plastik ya. Apanya? Indomie. Jadi kita makan lagi Indominya ya. Betul. Jadi Papa ketemu warung Indonya. Ya kafe ya, Pak. Kafe jualan gituan. Tapi rasanya nggak terlalu emang nggak Indomie banget sih. Tapi enak. Nah, akhirnya lu tinggal dikit. Indomie ini nggak jual pop mie gini, kayak model pop mie gini di Indonesia ya. Karena ngalahin pop mie nanti ya. Di luar negeri banyak kayak gini. Dek, buruan dek. This is my bueno. Ini aku mana Rachel? And this is my parfum. Amber. Amber. Di sini deh. Amber katanya lebih dari Amber. Alhamdulillah. Kebong. Ya kita mandi. Itu lagi mama ayam tuh. Kayak apa? Kalau apa ini ya? Jangan sampai tumpah ya. Hai. Kasih dulu, kasih. Tuh. Ayam ini. Daging kambing. Bau enggak? Enggak. Ini dagingnya. Ini kecil banget, Bay. Kan. Oh, kamu buka sekarang. Apa sih? Atar buahnya buka sekarang. Satu biji kayak gini. Lucu. Iya, Mat.
Karena gue bukan mukbang, gue udahin ya. Ini harganya 40 real yang kambing, kurang lebih ya. Ini bini, yang punya istri gue 30 real ayam. Iya. Onion ring ini dapatnya cuma 6 biji 15 real. Gitu deh. Lokasi belinya ada di bawah pantai hotel gue ini, di Mekah. Itu nama hotel gue Al Ghufran ya. Nama gedungnya Al Safwan. Nah, nama gedungnya Al Safwan, nama hotelnya Al Ghufran, bintang 5 ya. Bintang 5. Kamarnya udah gue review tadi ya. Kalau tau harga gue gak mau ya, nanti tanggal lu mamer lagi gue. Lalu, di bawah hotel ini itu tempat perbelanjaan. Ada food counternya jualan beginian semua. Ciao. Baiklah, saudara-saudari, singkat cerita, ini keesokan pagi harinya. Ini lagi jadwalnya city tour. Kita keliling-keliling nih di kota Mekah. Kemana aja kita? Nanti deh, daripada gua ngomong panjang lebar, teman-teman capek. Yang pasti sih kurang lebih kita mau melihat Gua Hiro, tapi dari bawah aja. Jalan Ray, terus Ray. Kita gak ada yang naik ya bang? Iya. Capek. Iya enggak pak? Iya, bapak juga. Ayo, bapak juga. Ayo, bapak juga. Ayo, bapak juga. Nah, kumpul. Mata Pak Umar akan dipenuhi oleh selama satu tahun. Masa keluarnya yaitu hari Minggu Arabah. Kemudian memang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah haji di lokasi ini melaksanakan wukuf. Waktu dimulai sejak terbenam matahari sampai terbenam matahari. Akan tetapi mereka itu masuk ke kawasan Padang Arafah itu selama habis subuh. Bahkan kalau hanya lebih hanya plus khusus Indonesia. Ya gitulah teman-teman. Gimana info-info terbaru kalau teman-teman mau umroh ke Saudi Arabia? Khususnya di konten ini yang Mekah. Kalau yang Madinah, di konten gue sebelumnya gue bahas tuntas. Jadi intinya teman-teman,
bawa pakaian secukupnya, nggak usah berlebihan, bawa cemilan dari Indonesia, kecap, sambal juga yang teman-teman suka biar seleranya makin tinggi. Dan ini bonusnya, gue mau ngebahas tempat ini. Ini adalah toko yang menjual segala macam sejadah, lengkap banget, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Gamis juga jual sama kopiah, peci, lengkap sih buat oleh-oleh. Nama tokonya Museum. Ada banyak nih, ini di Zamzam Tower lokasinya, di lantai bawahnya ada, di lantai duanya ada. Semuanya barangnya sama-sama bagus, tokonya sama. Ya, di sini teman-teman nggak bisa nawar. Ya, kalaupun mau coba-coba, boleh mungkin cuma dikit, tapi kemungkinan nggak bisa nawar. Barangnya berkualitas, dan ya memang beda dari toko-toko yang lain. Jadi kalau teman-teman bilang, atau ngarepin sama deh kayaknya, enggak. Di sini agak mahal, nggak bisa ditawar, tapi emang berkualitas. Jadi ke toko Museum itu buat yang khusus nyari sejadah, saran gue sih kesini deh. Baik itu untuk pribadi, koleksi, maupun untuk oleh-oleh. Dan saran gue yang terakhir, jangan pelit-pelit beli sejadah. Yang mahal untuk rumah kita, untuk musola di rumah kita, bagus banget, nggak bakal rugi. Teman-teman, makasih ya doa-doanya, gue dan keluarga gue bisa umroh. Kami dari Trian ingin mengucapkan syukran. Teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih. Apa ngambil dari luar doang nih, Ray? Bumbu kan? Iya, makanya. Gimana rasanya? Enak gak? Enak ya? Enak. Enggak, ininya. Mie-nya enak banget buat kakak. Ini awas kakak nih, enggak kena tangannya kotor. Enak gak gini kalau gini gak bilang? Bakso gede banget. Iya, tuh baksonya. Harganya 20 real sampai 25 real. Bang, bang, enak gak? Enak. Serius? Iya. Enak aja, enak banget nih. Enak banget. Enak banget ke dunia, Pak. Enak banget ke dunia. Alhamdulillah deh. Ada lagunya loh, guys. Oh iya, gimana lagunya? Lagu apa sih? Abang tukang bakso. Kemana Yuki? Yu? Dia gak makan? Hah? Emang udah makan Yuki? Ayo ngeri. Ini mau nyoba? Ada bang, agak pedas sedikit. Si gorengnya porsi kulit nih. Tapi mantap nih. Bismillah. Ngeri. Dan lagu-lagu. Enak ya? Enak banget. Si gorengnya enak banget dong, kata anak dong. Si gorengnya enak banget. Oh iya. Kalau nanti bilang ya. Apa yang gak suka bawang goreng? Tuh, kalah. Rasanya enak minyak. Udah diaduk. Udah merah semua. Oh.
lagi. Ini gorengnya. Mau nyobain nasi goreng? Ya boleh nih, yang ini buat ini. Tahu ini dari kutang. Rp100.000 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 tahu kurang lebih, tahu.